Saudara, memasuki bulan ketiga musim kemarau di Gorontalo membuat sejumlah harga bumbu dapur naik. Salah satunya adalah harga cabai rawit. Di pasar tradisional kota Gorontalo, harga cabai rawit kini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Harga ini naik dari harga sebelumnya yang hanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Dampak musim kemarau yang terjadi di Gorontalo tidak hanya dirasakan oleh petani. Namun kemarau sejak 3 bulan terakhir ini telah menyebabkan harga cabai rawit naik. Di pasar tradisional kota Gorontalo, harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai rawit ini membuat pedagang harus mengurangi stok pembelian dari distributor. Sebelum terjadi kenaikan harga, pedagang biasanya menyetok cabai rawit hingga 30 kg untuk dijual kembali. Namun setelah harga naik, pedagang terpaksa mengurangi stok pembelian menjadi 20 kg. 1 kilo Rp80.000. Naiknya kenapa? Faktor kemarau. Musim kemarau. Sudah berapa hari naik? Sudah 2 minggu. Dikasih turun lebih stok. Biasa ambil berapa? Biasanya juga ambil 30 kilo kalau hari Rabu ini. Terus diturun jadi berapa? 20 kilo. Berapa? 20 kilo. Selain itu, pedagang mengaku harga cabai rawit ini diprediksi akan terus naik. Pasalnya, stok cabai rawit di Gorontalo banyak dikirim ke luar daerah Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo.